Okey. Jadi kita kena ingat sekarang ni diet ni adalah silikon, dan tadi saya dah beritahu silikon ni voltage drop dia adalah sebanyak 0.7 volt. Ini tetap ah untuk silikon. Dan germanium 0.3 volt. Satu lagi gallium arsenide 1.4 volt. Jadi yang ni fix, ni dia fix tetap, tetapi dengan syarat diet kita mesti berada dalam keadaan forward forward bias. Okey. Forward bias. Kena ingat forward bias and not jumpa dengan positif. Positif menunjuk pada power supply kita, dan cathode mesti jumpa dengan negatif baru berlakunya forward. Jadi sekarang ini kita tengok dalam beta kita, sini anod, ini ketok, cukup tak syarat ni. Anod jumpa positif, betul? Anod jumpa positif, kita tengok anod, kita tarik dia pergi pada supply kita. Ini atas ni, yang panjang ni positif, yang bawah pendek ni negatif lah. Ini saya guna VS. Okey, cukup kan, satu syarat. Kita tentukan lagi, satu lagi, ketok jumpa dengan negatif tak? Dia akan melalui resistor ni, follow lagi sampai supply. Nanti tengok ground di atas, negatif supply. Maknanya dalam sekarang ni diode dalam keadaan forward bias. Ok, forward bias. Ok, bila diode dalam keadaan forward bias, ok, yang ni diode ni adalah silikon, maknanya voltage drop pada diode akan ada sebanyak 0.7, iaitu VVD. Okey, voltan dekat sini. Kita dah confirm dia forward bias. Jadi VD dia adalah 0.7 volt. Tu dah sebenarnya dah menjawab soalan yang inilah. VD ni adalah 0.7 volt lah. Voltage drop dia. Mudah saja untuk diode. Sebab apa, kita dah tahu dia forward bias. Jadi voltage dia fix pada 0.7 volt. 0.7. Jadi diode ni dah ambil sikit, sebanyak 0.7 volt. Dia dah ambil, dia guna sikit 0.7 volt. Okey. Saya harap fahamlah kat situ. Jadi dia dah ambil sikit 0.7 volt. Bila dia dah forward bias, jadi kita bayangkan seolah-olah diode ni dia dah mengalir lah litar ni. Dia macam seolah-olah switch. Kita bayangkan kat sini switch dalam keadaan close lah. Itu maksud dia diode macam switch lah. Dia close. Jadi current flow lah, current akan mengalir. Okay, current akan mengalir. Jadi berapakah nilai ID? ID kita tak boleh tentukan menggunakan resistance pada diode. Kita tahu I sama V bagi R, tapi diode dia tak ada nilai resistance kat sini. Tetapi kita tahu ID adalah sama dengan IS sama dengan IR. Jadi kita ada resistor di bahagian loop kat sini. Jadi kita boleh gunakan formula V sama dengan IR. Kita dapatkan I. Jadi kita boleh gunakan I sama dengan V bagi dengan R. Tapi kena ingat V pada bahagian yang atas ni adalah voltan pada resistor. Resistor yang ni. Okey. Jadi berapakah nilai VR? Jadi VR kita boleh kira sebab ni adalah data sesiri. Jadi VS, kita tulis di formula VS tolak dengan VD. Kita kena tolak voltan yang drop pada diode tadi, ini 0.7. jadi VS kita 8 volt. Tulis dulu 8 volt, tolak dengan VD 0.7 volt. Jadi kita akan dapat 7.3 volt untuk VR.
Jadi kita dah menjawab VR lah, iaitu 7.3 volt. Jadi automatik kita akan dapat IR, I pada resistor yang mengalir pada resistor sama dengan VR bagi dengan R. Jadi formula VR 7.3. Jadi solution mesti ke bawah ha, sama dengan sebenarnya. Jadi jawapan dia bahagi dengan R yang dengan R 0.33 K kilo ohm, jangan lupa. Jadi kita akan dapat jawapan dia 0.33 kilo ohm adalah 330 ohm lah. 0.3 okay. Jadi kita akan dapat jawapan dia 24.33 mili M. Jadi kita boleh ambil titik belahan sebanyak 3 titik belahan 24.333 mili M. Okey, ambil 2 ataupun 3 titik belahan yang belakang tu tak ada masalah. Jadi kita akan dapat 24.33. Jadi kita tahu ID adalah sama dengan IR, sama dengan IS. Jadi yang ni kita boleh katakan dia dapat 24.333 mili M. Okay. Jadi kita dah selesaikan untuk problem 1. Jadi kita akan buktikan yang kita dapat kat sini dengan menggunakan multisim. Okay, multisim. Jadi diod saya akan gunakan 1N4007 dengan resistor 0.3 kiloohm, supply sebanyak 8. Kemudian kita akan ukur ID, VD dengan VR menggunakan multisim. Jadi saya akan tunjukkan cara kita nak gunakan dalam multisim, adakah jawapan yang kita dapat sama ataupun tidak. Ok, ok, saya ada 3 minit lagi untuk